Hari ulang tahun yang ke-72 dan untuk merayakan HUT Lombok Tengah yang ke-72 hari ini Lombok Tengah mengadakan parade fashion budaya dan rangkaian ini merupakan rangkaian dari pesona Mandalika dari Salah Soleh Solo dan dari perayaan Lombok Tengah kami menyiarkan parade fashion budaya Lombok Tengah. Kamu
pertanyaannya? Mau saya lihat dari berada ini kesenian budaya Indonesia yang ditampilkan pada upacara Hari Raya Lombok Tengah yang ke-72 yang sangat meriah yang dihadiri oleh beberapa ini takutnya ke tendang-tendang kabel, coba ada kabel Bupati. Ya, yang kita lihat memang undangan sudah memenuhi area dari sekitaran jalan lalu lintas ini. Dan terakhir Bu, ini kan hari ulang tahun Lombok Tengah yang ke-72. Harapan Ibu sebagai masyarakat untuk Lombok Tengah itu apa? Semoga Lombok Tengah menjadi yang lebih maju, sejahtera, dan aman. Amin. Dan banyak sekali doa-doa dari masyarakat sekitar mengenai hari ulang tahun Lombok Tengah yang ke-72. Dan bisa kita lihat di sekitaran kini banyak sekali dari masyarakat yang sudah tumpah ruah di sekitaran jalan depan kantor Bupati Lombok Tengah. Dan yang bisa kita lihat di sini Bupati Lombok Tengah juga sudah siap di lokasinya untuk langsung mengeringkan peserta dari ini. Oke, dan sesaat lagi kita bisa lihat di sekitaran kita di sini akan ada parade dari Karnaval Mandalika Solah Soleh Solo. Hadirin yang kami hormati pula, Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji syukur hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara Karnaval Mandalika Solah Soleh Solo dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Lombok Tengah ke-72 Senin 16 Oktober 2017 dimulai. Highly respected the region of Central Lombok, which we have the members of the Communication Forum of Regency of Central Lombok, which we respect the chairman of the TPPKK, Chief DWP of Central Lombok Regency, that we honor also the chairman of Iswara, Chief of the Persian and Bayangkari. The invitation and people we were honored to, here it is, Mandalika Kalimantan Selatan sebagai Speed Master 1, India Praja Saiman Saleh Drum Band Gita Abdi Praja Institut Pertahanan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat ini di bawah asuhan Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Satuan Drum Corps Gita Abdi Praja yang saat ini kita saksikan memeriahkan atau merupakan debut perdana pada Karnaval Mandalika Solah Soleh Solo berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Akan melintas defile Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dipimpin langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah memimpin seluruh Kepala Satuan Pelayan Masyarakat Gumi Tastura. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama barisan pertama Karnaval pada siang hari. Inilah laporan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah selaku Komandan Pasukan Karnaval Mandalika Solah Soleh Solo kepada Bupati Lombok Tengah, sehingga pelaksanaan Karnaval dapat berjalan dengan lancar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, mari kita saksikan bersama diri kita. Dan dengan
Coach yang beliau untuk barisan karnaval kompleks kompleksnya dengan menekan pakai adat Seantero Nusantara. Pakai yang digunakan berkena tim ada dari daerah dari Sabang sampai Merauke. Betul sekali. Dan bersama pakaian dari Maluku, dari Sulawesi, pakaian Dayak Selada. Betul sekali. Pakaian dari Madura. Dari Madura. Ya. Nah. Dan tentunya tidak lupa pakaian dinas dari Polres Lombok Tengah yang juga melambangkan pakaian dari Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Dan ini adalah alat musik tradisional atau alat keamanan tradisional, alat kentongan. Dalam rangka 72 tahun Kabupaten Lombok Tengah. Kabupaten Lombok Tengah dan juga di Indonesia 5 agama yang boleh menambah jebang kehormatan adik-adik dan bapak ibu sekalian ya. Sangat beraneka ragam busana yang dikenakan tentunya juga mengusung kebinekaan di Indonesia. Dan berikut kita saksikan bersama iringan dari barisan PHDI. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu yang berbahagia di sore hari ini, kami dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lombok Tengah. Tari Rejang Rempeng ini menggambarkan tarian bidadari yang ada di surga untuk memberikan anugerah kepada manusia yang ada di bumi. Tari ini biasa ditarikan oleh anak gadis-gadis yang masih muda. Daripada kami di umat Hindu yang dikaitkan dengan rangkaian upacara agama menjelang hari raya Nyepi. Terima kasih, mari kita berikan aplaus. Dan
Paguyuban Jawa Kompri. Sampai saat ini masih eksis, bahkan alhamdulillah. Kepala dari Kabupaten Sumbawa, inilah dia perintah Kabupaten Sumbawa, tim Karnaval Mandalika atau Cokap Kesultanan Sumbawa, dari 8 kewajiban yang menjadi tanggung jawab masyarakat adat yang dikenal dengan sebutan Sonap Lawang Belau Balu. Terima kasih kepada saudara-saudari kita di Pulau Seberang yang sudah jauh-jauh datang ke Pulau Bumi Tasdura. Dan selanjutnya akan melintas kontingen kerukunan keluarga Bima Dompu, Kabupaten Lombok Tengah. Pasukan Bumi. Bima Dompu akan menunjukkan kebolehan yang harapan kita semua. Untuk kesempatan jari selama yang mulai ke Bumi Tasdura. Kita ini adalah wanita-wanita dari Bima Dompu atau Lombok Adesor, yaitu tim basket kursi roda Lombok. Wow, ini adalah atlet-atlet basket kursi roda kita. Wow, menangkan kejuaraan, alhamdulillah. Betul sekali. Dan selanjutnya ada kontingen dua Praya. Betul, SMP Negeri 2 Praya. Baik, ini adalah adik-adik dari Sanggar Tari Rahayu Puji dengan busana tariannya. GM Kasapura dan tentunya juga serta peraih juara pertama pada lomba berita gendang belik. Iya pemirsa, selamat siang kembali. Saya melaporkan dari depan kantor Bupati Lombok Tengah dalam rangka hari ulang tahun Lombok Tengah yang ke-72, yaitu Festival Mandalika Soleh Soleh Solo. Dan pada festival hari ini kurang lebih ada 3.000 peserta yang ikut andil dalam festival tersebut. Dan banyak sekali kegiatan pada hari ini. Dan pemirsa, kembali kita di Karnaval Udaya Lombok Tengah ya, untuk memperingati hari ulang tahun yang ke-72. Dan saya sedang bersama anak-anak dari SDN 3 Praya ya. Nah, mereka ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Lombok Tengah. Dan kita dengarkan saja ucapan Dirgahayu Lombok Tengah dari anak-anak SDN 3 Praya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah yang ke-72. Yes. Baik, pemirsa, kita kembali ke Karnaval Budaya Pesan Solo. Thank you.
pemirsa, masih di Pesona Mandalika Soleh-Soleh Solo. Kalau tadi saya sudah bersama dengan anak-anak dari SD 3 Praya, sekarang saya sudah bersama Dedare-Dedare Inges dari Batu Kliang. Dan mereka juga ingin mengucapkan dirgahayu untuk Kabupaten Lombok Tengah yang ke-72. Langsung saja kita dengarkan ucapan ulang tahun dari Batu Kliang. Baik pemirsa, kita kembali ke Pesona Mandalika Soleh-Soleh Solo. Bapak Ibu hadirin sekalian, dikomandani langsung oleh Bapak Camat dan Bapak Sekcam Kecamatan Praya mengusung budaya. Nah, kembali kita di Pesona Mandalika Soleh-Soleh Solo dan saat ini saya sudah bersama dengan warga dari Kota Praya dan dari Puyung, Bu ya, ada Bu Reti dan Ibu Sulastri. Mereka juga ingin mengucapkan dirgahayu untuk Kabupaten Lombok Tengah yang ke-72. Langsung saja kita dengarkan ucapan selamat ulang tahun dari mereka. Kami warga Desa Puyung mengucapkan dirgahayu Kabupaten Lombok Tengah yang ke-72. Sukses selalu untuk pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah. Baik pemirsa, kita kembali ke Pesona Mandalika Soleh-Soleh Solo. Dan Bapak Ibu yang berada di penuh kehormatan, ya ini seperti ada pelajar yang berada di terima kasih atas semangat dan partisipasinya pada sore hari ini. Masih dalam balutan busana khas Sasak Lombok, yaitu lambung. Ya, terima kasih kepada adik-adik seluruh pelajar yang berada di komunitas Surang yang pada sore hari ini menyiapkan karnaval Mandalika Soleh-Soleh 2017. Ya, masih kembali pada kesempatan kali ini juga kita peserta dari SMP SMA Madrasah Aliyah Madrasah Tsanawiyah yang berada di Kecamatan Praya yang saat ini mantap di hadapan Bapak-bapak Ibu di hari ini dan kami hormati. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang telah hadir bersama kita, warga Bumi Pasura, Kepala Dinas Kopes UKM dan Kementerian Perdagangan Kabupaten Sumbawa, juga Kepala Dinas Pencetakan Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Kabupaten Kabupaten Lombok negara camat. Kalau ini sepertinya bukan ada yang anjitilar ya. Ada yang camat kompan dan diuntung. Baik, saya tidak dapat menahan ini. Ini ya Bapak Camat Kompan ya langsung memimpin atau mengomandani harapan dambaan dari Camat Kompan kepada Karnaval Mandat. Bagaimana Bumi Mandalika Soleh-Soleh Solo bisa tercapai. Baik, ini dikisahkan Raden Panji Tilar sedang bermain-main rekanan tim. Kemudian akan dihampiri oleh Ibunda. Pemimpin Lombok Tengah melihat masyarakat ini sangat-sangat. Alhamdulillah, semua ini untuk mereka. Kami berbuat kompetisi, kami ikhtiar dengan penuh tenaga dengan apa yang bisa kami perkuat di selanjutnya melimpah kegiatan untuk mengembangkan sebaik-baiknya buat mereka. Inilah hakikat
lempar kami itu. Insya Allah mudah-mudahan kami jajaran pelayan masyarakat Maluku bisa berkhidmat dan bisa mendatangkan berharap untuk ke depan seluruh keluarga kami bisa lebih semangat lagi, lebih gigih lagi, lebih dinamis lagi dalam ikhtiar, melakukan berbagai ikhtiar untuk memajukan dirinya, memajukan keluarganya, memajukan daerahnya, memajukan bangsa kita. Ini harapan kami. Masa depan tentu masih jauh panjang. Masa depan kegemilangan terutama sekali bagaimana pengentasan kemiskinan, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di daerah ini bisa kemiskinan semakin kurang dan kesejahteraan bisa semakin meningkat. Dari seni Dragon Sumpah Burang Manggubur yang merupakan warisan kebudayaan asli Bumi Lombok Tengah, siap menghidupkan Bapak Bupati menampilkan yang terbaik Bapak Bupati dan Bapak Undangan sekalian. Namun pada hakikatnya ya, jadi kisah ini merupakan dua karakter yang bertolak belakang antara hitam dan putih. Karakter hitam ditampilkan oleh Hello, kita closing. Hello, check, check. Kita kembali di kota Mandalika, Solo. Iin, bagaimana melihat parade? Kalau kita lihat untuk parade kali sangat bervariasi, bukan hanya dari Lombok tapi juga dari kabupaten-kabupaten lain. Kalau Iin mana yang menarik? Kalau saya yang menarik, kalau ini dan pemirsa, demikian laporan kami untuk Pesona Mandalika Toleh Solo kali ini. Mewakili guru yang bertugas, saya dan Iin ingin mengucapkan tentunya dirgahayu untuk kabupaten. Dan akhir kata, kami mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di program selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.